ada review. Dia kacau. Bagilah idea korang. Okay. Hai. Hey, what's up you guys? Hari ni bukan aku nak nyanyi atau aku nak meranak ke apa. Hari ni aku nak buat food review. Tapi bukan aku seorang. Food review ni akan ada member aku yang lain juga. Yang kat belakang ni nampak. Nasih. Salam. And cupa. Review makanan episode 1. Let's go! 1, 2, 3. Jadi nama menu ni mac and cheese. Dia ada chicken, also ada beef. Tapi beef dah sold out. Banyak tempat dah sold out. Tak tahu sebab sedap sangat pun. So let's do it and kita try rasa dia macam mana, okay? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Macaroni. Ada macaroni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Make sure kita review honest tau. Sebab orang nak tengok. Kita jangan cakap sedap je tau. Nampak banyak sedap tu. Full of ingredient. Kau dapat. Kau cakap tadi timun. Ini bukan timun. Ini timun namanya. Ini pickles. Ini timun namanya. Kepala timun. Yang ni sedap sebab makan free tu. Tadi aku pilih roti Italian. Italian ni dia soft, so that's why aku pilih Italian. Bagi aku lah, ni tak tahu my personal opinion lah. Aku kang, kenapa tu? Aku suruh pembesar dari Gano. Retweet. Personal opinion. Bagi aku sedap. Tapi bagi dia pun pembesar. Pembesar dari Gano. Dia pun pembesar. Bagi kau apa? Tak tahu. Aku macam selalu ikut orang depan. Jadi aku pilih sayur Kobe. So ada tomato, ada timun, ada pickle. No sayur. Aku lettuce. Pickle of course lah. Tomato, timun kot. Lettuce confirm. Lettuce, tomato, ketchup, bawang. Sos pula aku pilih mayonnaise, chili, honey mustard and tu je. Tu je. Aku selalu warna yang ada semua kau. Ada bukan apa, kalau salam ni dia ikut bapak dia. Oh, rugi lah kita dah bayar, tak nak semua. Oh. Sayur tu sebab aku tak minat ni. Tak tidak, aku minat juga. Game baru kan kau. 3.5. 3.5 per 10. Aku kurang sikit lah dengan mac and cheese. And aku pun kurang. Ikut orang depan. Oh dia, aku lagi. Tapi yang tak ada sayur. Keroni dengan cheese tu sangat rasa lah. Korang jangan risau, mac and cheese dia rasa sangat. Ayam ke, daging ke, mac and cheese tu letak banyak. Nampak tak? Sila kau gigit tu, mac and cheese terus rasa kat lidah. So jangan risau. Jangan risau, dia tak scam. Tapi tu lah, ikut orang punya preference. So itu honest review daripada kita orang. Honest sangat. Aku habis pun. Tadi dia cakap dia tak nak makan, dah makan lah. Apa lah. Okay, so tak habis. Tengok. Habis lah. Rasanya memang betul sedap. Okay. So itu je daripada kita orang. Jangan lupa subscribe YouTube Sampai Jadi. Like and share. Tekan button lonceng. Lonceng kat bawah sana. Tekan button lonceng kat bawah tu untuk video-video kita yang akan datang. Insya Allah. Penting aku nak cakap korang. Jangan bajet. Assalamualaikum. Bye.